Jadwal dan venue babak semifinal dan final Liga 2 2017 telah ditetapkan. Operator kompetisi, Liga Indonesia Baru, LIB, menunjuk Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, sebagai venue pertandingan pada tanggal 25 November, semifinal, dan final pada tanggal 28 November. Dengan kepastian tersebut, pendukung Persebaya atau biasa dikenal dengan bonek mulai mempersiapkan diri untuk mengawal langsung klub kebanggaannya. Bahkan aliran dukungan itu datang dari bonek yang berasal dari luar negeri, salah satunya bonek Malaysia. Koordinator Trip Bonek Malaysia, Mehmet menjelaskan ada sekitar 10 orang anggota Bonek Malaysia yang bakal hadir langsung mendukung Green Forest di GBLA. Mereka akan datang dalam dua kelompok, yakni pada H1 semifinal dan H1 final. Itu dikarenakan setiap anggota tidak memiliki jadwal cuti dan tanggal gajian yang sama. Ini sebagai bentuk totalitas kami dalam mendukung Persebaya. Dulu kami semua berjuang bersama untuk mengembalikan Persebaya ke Liga. Susah senang bersama, tutur Mehmet dikutip dari emosijiwaku.com. Nah kini Persebaya sudah berada di Liga. Gak mungkin kita lepas mereka berjuang sendirian menjadi juara Liga 2 untuk naik kasta. Tegas bonek yang memiliki nama asli Miftakul Ulum ini. Mehmet menceritakan, setiap anggota bonek Malaysia harus merogoh kocek minimal 1 juta rupiah untuk membeli tiket pesawat pulang pergi secara dadakan karena buntut dari ketidakjelasan jadwal semifinal yang sempat simpang siur. Untuk menekan biaya perjalanan, beberapa bonek Malaysia menyiasatinya dengan turun di Jakarta agar tiket pesawat lebih murah. Persebaya Surabaya sendiri memastikan tiket semifinal setelah menjadi juara grup Y di babak 8 besar. Nantinya tim Bajul Ijo menantang Martapura FC pada 25 November pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagi Persebaya dan Martapura, ini adalah partai ulangan setelah sebelumnya kedua tim bertemu di Surabaya pada penyisihan grup 5. Kala itu, Persebaya menang 2-0 atas tim asal Kalimantan Selatan itu.